keluarga pencuri kotak penyimpanan sampel, cool box, pasien virus corona COVID-19 di RSUD Labuang Baji, Makassar, berhasil ditangkap. Pelaku kini diamankan ke Polda Sulsel. Kita dari Polrestabes Makassar yang tangkap tadi malam dan pelakunya sudah dibawa ke Polda Sulsel, ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Yudiawan Wibisono saat dihubungi Detikcom, Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Yudiawan mengatakan penangkapan dilakukan di Jalan Raja Wali, Makassar, Sabtu, 6/6. Pemeriksaan sementara menyebutkan coolbox berisi sampel pasien COVID-19 itu dijarah pelaku karena dikira barang pasien, pengakuannya begitu. Tapi ini masih kita dalami lagi, ujar Yudiawan. Yudiawan belum menyebut identitas warga yang mencuri coolbox tersebut. Kini pelaku telah diamankan ke Polda Sulsel. Detailnya nanti. Yang jelas sekarang pelaku diamankan ke Polda Sulsel. Penyelidikan lebih lanjut diambil alih mereka, terang Yudiawan. Sebelumnya diberitakan, coolbox itu diambil paksa dari pihak RS ketika ratusan warga hendak mengambil jenazah PDP Corona di rumah sakit. Ia diambil paksa. Dia kira apa ini coolbox itu? Tapi begini, tadi pagi kejadian tiba-tiba ada orang hampir 100-an datang ke rumah sakit. Tidak tahu dari mana asalnya masuk ke ruang perawatan mengambil itu, kata Direktur RS Labuang Baji Andi Mapatoba. Saat dihubungi terpisah, Jumat, 5/6. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?